kadang tersengal terjemahkan. Dan puasa tak selalu sederhana hadirnya bagi setiap orang. Sebagian misalnya merasa tantangan berpuasa adalah mengubah penampilan atau mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tak baik. Tentang ini semua memang terkadang terasa berat, tapi puasa akan terasa indah kalau dijalani dengan hati yang putih, bersih dan tenang dari segala amuk masalah. Disinilah Nia dan Yati berusaha menyiapkan diri, khususnya hati dengan saling bermaaf-maafan. Dan tadi malam sambil menggelar acara penutupan panitia gelaran konsernya, Nia pun sekaligus silaturahmi menyambut Ramadan dengan menyalami para kerabat, seraya meminta maaf agar tenang menjalani ibadah puasa besok. Ramadan besok lusa ini, jadi kita sekalian bersilaturahmi juga bermaaf-maafan sebelum berpuasa. 2 tahun ini memang saya bersama anak-anak terus, jadi ya lain aja suasananya, lebih memaknai arti puasa, lebih bisa selain bersilaturahmi waktu berbuka puasa, biasa banyak undangan-undangan dan juga bisa beribadah bareng anak-anak, sholat terawih, sholat maghrib gitu. Bersyukur aku bertemu lagi. Selain Nia dan Yati yang menyambut Ramadan, ada juga Ayu Ting Ting yang kemarin lakukan show manggung terakhir jelang Ramadan tiba. Seolah ingin menyelesaikan tugas sebelum puasa tiba, Ayu pun terlihat bersemangat saat manggung kemarin. Dan Ayu Ting Ting pun memilih untuk mengurangi jam kerja saat puasa nanti, agar bisa sahur dan buka puasa bersama keluarga tercinta. Dan Ayu menandai saatnya mengurangi jam kerja dengan tampil membawakan hampir 10 lagu saat tampil di panggung salah satu acara tahunan di kawasan Kemayoran, Jakarta Utara. Dan kesempatan. Nyanyi hari ini, saya nyanyi 10 lagu, doain biar stamina saya kuat dan mudah-mudahan lancar ya. Karena saya tadi gak JR. Kalau sahur saya gak ngambil, sengaja gitu buat di rumah karena saya gak bisa sahur di luar. Pasti harus jaga stamina karena kita menjelang Ramadan terus nanti hari raya juga. Untuk berpuasa supaya kita. Dan sambut bulan penuh berkah, stasiun swasta pertama RCTI pun berbagi berkah lewat gelaran Festival Ramadan yang diadakan di lapangan Wali Kota Tangerang Selatan. Beragam kegiatan seperti pasar murah dengan bermacam aneka kuliner berbuka akan digelar sampai tanggal 18 Juni 2015 besok. Acara Festival Ramadan ini banyak sekali. Di sini ada wisata kuliner tentunya, ada jajanan-jajanan yang disediakan untuk acara berbuka puasa nantinya, dan ada perlombaan juga, hiburan juga ada. Nanti di hari Kamis kita akan ada namanya konser, bukan konser sih sebenarnya, Siar Akbar 2015 ya.
Dari warna-warni jelang puasa di panggung hiburan, maka inilah sebuah persembahan menyambut bulan penuh berkah, yakni kehadiran film Surga Yang Tak Dirindukan. Film yang bercerita soal cinta, pengorbanan, kesetiaan, serta nilai hidup lainnya ini dijanjikan akan memberikan banyak pelajaran hidup bagi para penontonnya. Untuk itu, datang dan saksikan film Surga Yang Tak Dirindukan di bioskop kesayangan Anda. Mengurai ikrar saling. Pengalaman syuting luar biasa sih. Ini film yang luar biasa banget buat saya karena ini film pertama saya setelah saya berhijab dan rasanya lebih nikmat pastinya karena untuk memerankan karakter Ari ini dengan keadaan aku sekarang yang kayaknya gak begitu banyak bisa banyak caranya jadi gak begitu sulit dan syutingnya seru karena di sini pengalaman pertama aku juga aku harus gimana rasanya aku harus punya chemistry-nya anak. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI.